Halo pemirsa YouTuber, ketemu lagi sama gue di Rais Gang. Kali ini gue akan mengajak Anda ke Nemo Highland. Dan ini pemandangan pertamanya, langsung ada pesuguhan flying fox yang lumayan panjang. Jadi begitu Anda di bawah bayar tiket masuk, Anda naik ke atas pakai angkot. Dan pemandangan pertamanya yaitu tuh langsung flying foxnya. Kalau Anda nggak mau naik flying fox, Anda berarti harus jalan ke atas. Dan ini nih pemandangannya begitu Anda naik ke atas. Tuh itu flying foxnya, lumayan jauh juga sih. Biasa, semuanya umumnya kebun teh. Jadi ya suasananya adem-adem juga sih. Dan ini nih karena Nemo ada di ketinggian, itu lihat mobilnya juga kecil-kecil begitu. Gua udah di tempat ini yang biasanya pada jadi trademark mirip-mirip Santorini lah gitulah. Di sini orang pada potret-potretnya. Viewnya oke kan? Nah ini Chameleon Sky View. Dan di seberangnya itu ada tangganya yang biasa juga buat potret-potret. Kalau Anda di sini senang foto-foto, cocok sekali. Cuma yang satu nggak bikin gua demen di sini, banyak lalat, nggak tahu kenapa tuh. Ini tempat segitu gede, aduh lalatnya benar-benar deh. Yuk kita terusin. Nah ini nih, ini ada cafe, langsung viewnya ke sana, ke arah kebun. Boleh juga kan? Dan di sini kalau ada space selfie, ini ada rumah-rumah. Beberapa bibi pernah suka selfie-selfie. Yuk coba kita lihat salah satunya kayak gimana dalamnya kalau Anda mau buat selfie-selfie. Nah ini nih, inilah buat selfie-nya. Dan ini nih yang tadi ternyata namanya Shady Cafe. Oke, itu tuh tangganya. Yuk kita terusin lagi. Nah ini kita sekarang gua mau naik ke tangganya nih. Di sini juga kalau Anda suka selfie ada tangga kacanya. Bayar lagi tapi kayaknya gua enggak lah, harus ngantri sama buka-buka sepatu. Jadi gua sih kayaknya skip aja ya. Nah ini yang tangga biasanya nih. Tangganya juga lumayan sih, tangganya muter. Dan ini pemandangannya dari atas pemtu. Karena gua kesini hari Minggu, jadi ya biasa banyak orang potret-potret di sini sepanjang jembatannya. Tuh itu yang di tengah itu yang rame, itu yang tengah kacanya. Nanti kita kesana. Ini viewnya langsung semuanya kebun teh, adem sekali sih. Nah, mantap kan? Gunung-gunungnya langsung kesana, viewnya bebas langsung kita melihat. Kebun tehnya, yuk coba kita deketin lagi ke sana. Tapi lebih baik kalau Anda ada waktu jangan hari Minggu lah, jadi nggak terlalu penuh mungkin ya. Kalau Minggu ya beginilah jalannya. Dan di tempat ini juga ya penuh-penuh sih. Nah ini nih ini tangga kacanya, ini bukan tangga kaca ya, buat selfie-nya Sky Bridge-nya, jembatan kacanya. Harus ngantri banyak lah, gua merasa. Tuh, buka sepatu, pakai sandal lagi di sana. Kalau gua sih udah males ngantri, harus buka-buka sepatu lagi. Jadi ya, lah, skip aja lah. Dan ini viewnya nih, mantep sekali kan? Tuh, dari jauh, dari dekat, karena kebun teh udara segar. Cuma yang sampai sekarang gua aneh, kenapa tempat segini gede itu lalatnya banyak sekali? Ada kerajaan lalat kah di sini? Ya, menegeteng ya, mungkin aja dah. Bagus sekali ya, di sini kebun tehnya dan di sana langsung ke perumahan penduduknya. Asik kali kan? Mantap dah.
Tuh, ini lihat dari bawah. Eh, apa tuh? Oh, ada teras buat bersantainya. Boleh-boleh juga. Yuk, coba kita turun ke bawah. Ada apa nih? Nah, ini nih, gua udah di bawah nih. Duh, penuh sekali kan memang tuh. Karena hari Minggu mungkinlah liburan. Tuh. Banyak sih buat pesan makanan di sini itu langsung di seberangnya. Ini yang teras-teras kayunya dan itu yang spider netnya. Tuh. Penuh kan? Kalau gua sih lihat penuh-penuh gini, skip ah, gua nggak biasa. Malas sekali deh. Tuh, ada sih beberapa tempat disediain. Tapi ya, lihat gini sih. Nggak deh. Yah, coba kita terusin nanti ke yang lain. Oh, ini ada lagi teras buat makannya di sini nih. Meja kursi di sini dan view-nya langsung ke kebun teh. Mantep kali kan? Dan itu tuh si tangga kaca yang di bawah, jembatan kacanya tuh. Kita lihat dari bawah. Tinggi kan? Jadi kalau dari atas langsung ke bawah ya lumayan juga jauhnya. Dan ini nih langsung view-nya tuh ada danau apa nggak tahu, gua kesana tuh. Mantap sekali. Kalau di sini nggak ada lalat, bagus. Tapi yang di bawah, aduh, gua waktu makan juga jadi kurang oke juga ya. Oke, kita terusin. Nah, ini begitu kita beres turun ke bawah, langsung kita disuguhi pemandangan oleh-oleh jajanan snack-snack begini deh. Ada bermacam-macam snack, kacang-kacangan, keripik-keripikan. Nah, begini nih, biasa khas Nemo mungkin ya. Ada tuh. Dan dodol juga kalau nggak salah gua lihat ada sih. Ya mungkin khas Pangalengan mungkin ya. Tuh, ada bermacam-macam di sini nih. Mungkin kalau Anda suka bawa oleh-oleh setelah pergi, nah ini mungkin ada cocok-cocoknya juga. Tuh, ada brem lagi. Nah, ini rasanya si dodol nih. Kalau gua nggak salah nih. Ada juga tuh tas bermerek Nemo. Tuh, bermacam-macam warna. Yuk, kita terusin lagi. Topinya juga ada. Dan ini apa lagi nih? Oh, ini gantungan kuncinya. Nah, sekarang kita masih ada di pintu masuk dan keluarnya. Nah, ini restorannya. Gua nggak demen sih di sini. Alatnya banyak sekali. Nanti yuk coba kita terusin lagi ke yang lain. Nah, ini nih ada paintballnya. Berhubung cuma buat anak-anak, jadi gua lewat teh. Oke deh, demikian tur gua kali ini di Nemo Highlands. Semoga Anda menikmatinya. Ciao.